Yes, terima kasih. Ya, terima kasih Cik Simtua. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Yang Hormat tentang pembinaan balai bomba baru. Saya ingin tahu adakah dalam perancangan pihak kementerian bercadang untuk menaik taraf balai bomba yang memang berada di kawasan yang tak selamat, terutama di musim banjir, terutama dalam di rantau panjang. Memang setiap tahun berlaku banjir besar. Memang balai bomba ini adalah kawasan yang berisiko. Dan memang tahun 2014 paras air di balai bomba saja paras pinggang. Sebab saya pergi untuk mendapat pertolongan di balai bomba, pegawai-pegawai dan staf yang bekerja kami pun dalam keadaan habis alat peralatan pun tenggelam. Jadi apakah suasana macam ni menjadi keutamaan dalam naik taraf balai-balai bomba yang seumpama ini? Minta penjelasan. Saya sambung sikit, terima kasih Datuk Seri Speaker. Ini berkaitan dengan balai bomba di Kapah. Saya difahamkan sudah selesai tetapi belum dioperasikan lagi. Ada apa-apa alangan yang dihadapi oleh kementerian? Kalau ada ruang boleh jelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Yang rata panjang kita tak nafikan. Ada balai bomba baru ni kita memang buat baru. Ada balai bomba yang kita tengok patut dia naik taraf, kita naik taraf. Ada balai bomba macam di Kuala Selangor, balai bomba ni dah terlalu lama, kita buat yang baru, tinggalkan yang lama. Jadi yang saya ambil perhatian lah, Yang Berhormat, di Rantau Panjang, balai bomba terutamanya di Kelantan, panjang ni selalu, saya setuju lah. Kalau ada bomba pun sibuk dengan nak menyelamatkan harta benda sendiri, bagaimana mereka nak membantu rakyat, dan saya akan ambil perhatian. Itu juga dengan kapal